Gak tahu. In English, dakai. Apa ya daki? Apa ya daki? Aku lagi kena mikir. Coba daki, daki, di, dikai. Hari-hari. Dikai gak tuh? Ah, rampok. Aku yang rampok kan tuh di situ. Halo teman-teman, welcome, welcome to Mr. Ruli Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini si Jamal dan kawan-kawan mau apa ya istilahnya ya? Oh ya, Car Free Day sama warga-warga yang ada di kota Exodus nih. Jadi warga yang lain sudah berkumpul di kota teman-teman. Mereka rata-rata pakai sepeda semua, tapi si Jamal pakai mobil aja lah ya. Pakai mobil listrik nih teman-teman. Oke, kita tonton videonya teman-teman. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe tentunya ya. Let's go. Kenapa Bolu? Papi di mana? Di bengkel. Di bengkel? Iya. Papi dicariin Tante Elsa. Tante Elsa? Eh lagi sama Tante Elsa? Iya lagi sama Tante Elsa, sama Mami juga no. Oh ngapain? Siapa? Oh Tante Regina yang nyari kata Tante Elsa. Itu bukan engkus. Tante Regina yang nyari Papi. Bilang aja Papi lagi sibuk gitu. Oh ya udah oke. Ya. Oke, dadah okay. Papi. Di mana? Pak, ganti baju Pak, ini yang di deket ini terowongan itu Pak. Oh iya, ya udah ayo cepat. Lu di mana Pak? Belakang lu. Ya, anjing. Bentar Pak. Bentar Pak Bos. Lu juga nggak pakai baju rapi Pak Bos? Iya nggak usah rapi maksud gue. Jangan kayak dandanan bengkel gitu juga nggak apa-apa. Oh gini juga nggak apa-apa. Iya. Ini mau sepeda saya gimana? Ngumpetin di gang. Ini nih gang sini nih. Sini. Buat tangga tuh, buat tangga tuh. Tuh. Masukin. Engkos! Are you okay? I'm okay, bro. Okay, good. Aduh, sakit aduh pala saya langsung. Itu sebuah ini, talent juga tuh kayak gitu tuh. Apa maksudnya sebuah... Enggak sih, oh, Pak. Enggak. Itu gak masuk atraksi, enggak, Pak. Itu gak masuk ya? Itu lebih ke musibah tadi. Oke. Baru lihat juga. Bayang tadi, Pak. Nampak rumah sepi. Maksudnya? Nampak rumah sepi? Gak ada yang jaga rumahnya? Hmm? Lah, mama-mama yang biasa tiduran bawa pistol gak ada? Gak bisa bangun sama saya, mau Pak. Saya kasih obat tidur. Wah, asik. Halo? Bentar. Ya. Kamu di mana? Oh ini ya di taman kota ini ya. Nama siapa? Oh gitu ya. Udah kamu hati-hati ya. Iya. Kiki. Kenapa Ner? Kiki. Tolong, saya pamit dulu istri saya Pak. Garing lu. Halo cantik. Tak aku mau menurut kau mending yang 250 apa yang 300? Itu aku kirim yang 250 juga tuh. Kau paling gede aja dulu. Oke. Tak aku telepon Pak Yayan ya. Itu gue sih. Oke. Ini. Aduh udah penuh, Bos. Muat. 01. Gak mungkin mana lah. Itu cewek yang kemarin kakinya hilang ya? Iya.
ngapain hidupnya hari ini? Lah dia gelut. Tadi dia bawa teman dua biji, satu jaket hoodie biru yang itu tuh berarti. Satu lagi nggak tahu yang mana. Nenenenene. Kemarin sendirian, sekarang bawa teman dua dan kita dua. Berarti besok nama lagi satu. Aduh, iya. Ya kalau yang dibawa banyak mah repot juga kita ngasuhnya. Makanya. Iya, bagus doyan nggak yang model gitu? Udah ada Neng Juki ah. Ayolah mantap. Jadi Neng Juki ini sekarang nih. Ya, saya, rencana saya mau nembak ini. Uih, mati dong ditembak lu gimana? Enggak, maksudnya menyatakan cinta. Lu gocok dulu kalau mau menyatakan cinta. Ya saya tadi sakit hati banget, depan dia ada temennya pak ya. Terus saya bilang, ya kebetulan saya ini calonnya. Dia bilang, lu mau-mauan yang hitam keling gini katanya. Cing, saya malu banget pak saya. Salahnya saya pakai baju putih jadi kelihatan hitam ini hari ini. Iya, kontras banget ya. Iya, aduh. Tapi temennya kurang ajar juga tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Iya itu tuh yang si Rere siapalah gitu. Temennya dia katanya. Oh Rere. Oh. Ya itu mah cuma kalau ngajar ya. Mulutnya emang gak ada itunya itu terus. Pak itu di dada, iya, di dada. Kulitnya lebih bikin sakit hati daripada Jamal. Akhirnya saya bilangin aja, justru bukan dilihat dari itemnya, tapi kuat berapa jamnya kata saya tuh. Emang lu kuat berapa jam? Maksudnya kuat pemikiran saya, kadang otak saya suka stuck pak. Itu. Biasanya mikir apa tuh, yang bikin lama-lama tuh? biasa pak, mikirin seseorang, biasa berimajinasi kayak gitu pak. Berarti sama yang lama udah gak ada hubungan apa gimana? Sama Asyik gimana? Udah kelar? Asyik udah kelar pak, oh nangis-nangis di atas gunung pak ya. Kenapa nangis-nangis, kenapa lu putusin? Kan belum kejadian pak, cuma saya bilang aja saya lebih memutuskan untuk memilih Neng Juki gitu. Buset. Iya tapi kalau misalkan lama lagi yang baru kau pindah, kau jangan ada di atas gunung nanti. Jangan lah, itu saya juga udah dikasih amanat itu sama Bu Sugar ke polisi itu adiknya dia kan. Dikasih amanat apa? Iya awas lu katanya kalau sampai ada apa-apa katanya. Itu siapa itu ya? Itu gulanya. Itu Bu Sugar. Oh iya benar. Kira-kira bertahan berapa lama nih sama Juki nih? Sejauh ini nyaman sih pak. Terus kita bukan tipikal orang yang saling mengekang pak. Dia mau ngapain, thank you. Waduh, thank you. Mau apa sekarang mau bebas pak. Karena saya juga melakukan. Karena kalau di setiap hubungan, kalau sekali saja mencoba untuk mengekang, kesananya malah saling kekang pak. Betul juga. Kalau tidak ada kepercayaan, mengapa harus menjalani hubungan? Iya, untuk apa pak? Untuk apa gitu kan? Menjalani hubungan yang penting itu percaya. Ada trust and test pak. Kepercayaan betul. Dan rasa. Betul, harus berasa. Ya kan? Ya, gimana pak? Kalau nggak berasa kurang besar berarti. Apa ini maksudnya? Rasa cintanya. Betul. Ya, kan? Rasa cintanya. Kurang berasa. Berarti harus diperbesar lagi. Iya. Gimana caranya sampai nggak kegenggam ya pak? Betul. Apanya nggak kegenggam? Nggak tergenggam segala pikiran-pikiran aneh pak. Betul. Ya, sehingga positif thinking terus terhadap pasangan. Itu kan? Betul sekali pak Jamal. Saya senang sekali kalau ngomong pak Jamal itu. Nyambung kita tuh pak. Iya. Itulah pemikiran seseorang yang menjalani hubungan terus seperti itu. Iya betul sekali pak. Berarti kan balik lagi intinya kan, rasa dan ukuran itu penting kan? Betul. Sangat itu, sangat diperhitungkan pak, soalnya perempuan-perempuan di kota ini pak kayaknya. Betul sekali, jadi ukuran yang menentukan rasa. Aduh. Untung kemarin saya ke Mareot pak. Mareot? Iya, saya konsul dulu sebelum kena Juki pak. Mareot tempat konsul baru kayu. Iya, Mareot. Kalau di sini Mareot apa namanya, Pak? Ada di Senisor, di Senisor sana. Oh, di Senisor. Oh, boleh tuh nanti kita ke singgah ke Mareot. Ke sana gelap banget. Si emaknya yang bisa pegang. Waduh. Katanya, besar kali, besar kali. Tahu dia megang tangan sendiri. Dia kan bodoh. Mana ya? Berarti harus bawa obor tuh, Gus, kalau ke sana, Gus. Iya, betul. Cuman masih rumahnya masih gubuk, kalau bawa obor mah kasihan nanti kebakar pak. Kemarin saya salahnya abis maghrib kesananya jadi gelap. Lu PA sore-sore sini deh Gus. Apa? Diam sini Gus. Apa ya lu?
dilalerin Gus. Anjing memang. Mandi napa lu ah? Kan di bengkel udah disiapin kamar mandi tuh. Iya, saya kurang. Udah mandi. Punya rumah juga, Mas. Jadi enggak mau mandi. Gimana Pak ya kalau saya mandi? Nih rasa sayang si Cuk itu bakal hilang ke saya, Pak. Lah kok bisa gitu? Ya Mariot mintanya kayak gitu. Lu kalau bisa mandi itu setahun sekali gitu. Waduh. Ini pelatnya pakai aroma badan tuh. Emang si Jukinya tahan nyium bau badan lu enggak mandi-mandi. Sejauh ini malah lengket, sumpah Pak, sumpah. Lengket selengket-lengket udah kayak perangko. Masa coba nanti aku cerita. Cerita maksudnya? Iya, cerita ke Juki. Mak gua sekarang mandi. Emang kuat. Tobat tanya, coba tanya. Ya, suruh sini, coba ya. Mumpung ada orangnya tuh. Bakal, jalan bakal. Lagi bikin track ya. Wah ini apa Pak? Parah sih. Wah aku dibilang tadi loh. Bakal itu bilang bakal. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Coba deh drone gue deh ah. Kamu ya ya. Hah? Kamu ya ya. Kamu ya ya aja tuh apa? Enggak itu ke polisi dia bilang. Bukan, enggak apa. Emang aku udah ada bilang. Tuh tanya, tanya aja. Tanya. Kenapa? Tanya, so. Ada apa? Dikit kali ya. Ya. Kita kan sudah lama berteman nih. Iya. Ya kan? Duluan kita nih yang kenal nih daripada Angkus kan. Woi, Pak Moja. Jadi harus jawab dengan jujur, oke? Ya udah. Iya, jangan sampai mengecewakan teman lama, gitu? Iya, emang aku pernah bohong. Kamu tahu aku jujur, aku nggak peduli. Jujur orangnya. Makanya saya nggak bisa bohong ke dia. Ya, Elsa, tanyain Elsa. Menurut kamu bagus banget? Bau atau enggak? Dulu ya. Dia bau, tapi sekarang dia sama aku nggak bau sih. Nah, gimana? Oh, ya. Ah? Jujur dia mak, gimana? Jadi barusan Mangkus cerita dia nggak pernah mandi, mandinya setahun sekali katanya. Iya, aku dulu waktu kenal sama dia, woi bau banget sih serius. Bau banget, bau apa? Bau di luar dan di dalam hati juga bau. Oh, dalam hati. Iya. Kenapa? Ngagetin aja lu. Mainnya hebat. Tiba-tiba pingsun. Baunya bau apa, Cuki? Baunya hati kayak bau sifat. Dan bau emang kayak smell gitu. Tapi sekarang kayaknya sih aman sih kalau sama aku. Nggak bau lagi dia. Kecil Mariot nih. Terus gimana nih? Coba ceritain yang Joki kepada Pak Jamal. Saya tidak mau berbohong. Oke, cerita. Ayo cerita apa? Cerita apa? Iya, saya wangi kan? Yo, saya bilang gini, sekarang tuh Neng Juki semakin lengket sama saya. Coba aja bilang betul atau tidak. Iya, emang betul sih. Sekarang dia mandi terus. Coba lihat bajunya bagus gak kayak dulu. Jadi yakin Pak mau kesini sore sama saya? Kenapa jadi kuat? Aduh. Lengket ini. Ini kalau pisahnya nunggu petir ini baru bisa. Ayo bang, masuk banget. Kalau kamu mau masuk lagi ya aman sih. Karena bangun ya, aman. Iya, oke. Iya paham juga Pak. Udah cukup Gus, paham. Mantap, paten nih. Tapi Juki enggak ngerasa terganggu sama dakinya Mangkus. Ganggu sama apa? Daki. Daki? Daki in English. Ayo. Apa Gus? Enggak tahu. In English, dakai. Apa ya daki ya? Gue lagi kagak mikir. Coba daki di dikai. Dikai nggak tuh? Ini
Buset, buset. Ada yang merampok anjing di situ. Dia mati lah digebukin dah. Ada apa di kota hari ini? Wah, menyetong ini digebukin. Rampok terus dulu ya, sukses kagak ya. Rampok dulu. Bapak sama-sama. Sukses kagak. Hukum masa tuh. Di bapak sama-sama. Rampok dulu orangnya tuh. Bakar, warga masuk aja warga. Hakimin aja, hakimin. Woi. Hakimin aja udah hakimin. Oh, ada Pak Haji. Waduh, Pak Haji kasih ceramah lu, Pak Haji. Oke, Pak. Di mana ada bayang? Di sini ada saya. Anjir pada nyanyi. Serang pak, masuk. Kita mau kompor aja, Kus. Gak usah ikutan masuk. Kompor gak sama kompor. Gimana tuh nasibnya tuh? Bapak, ini ya Pak? Wah, sumbang langsung ketiga. Kenapa? Mau dibakar ya tanya. Kepentingan bubar semua ya Pak. Bubar. Yang tidak ada kepentingan bubar semua ya. Mana ini Victor? Bubar. Ada yang masuk. Yang tidak ada kepentingan silakan juga Pak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Makasih Pak ya, bantu Pak ya. Tiba-tiba ada banyak warga. Ada panggil polisi nggak masuk sepeda. Seru Pak Victor Pak. Benjor. Bacar kali Pak Victor. Omnya malah asik sepeda. Giliran udah dirampok baru datang sih. Aduh ini kaki sakit banget sih. Wah sakit. Ayo treatment dulu ini. Ayo, Pak Jamal minjem mobil Pak. Ayo udah yuk. Oh ya udah treatmentnya. Jadi semua. Astagfirullah.